Pemirsa, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju berpotensi menurunkan permintaan ekspor Jawa Barat. Untuk menghadapinya, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar merekomendasikan penguatan ekonomi domestik dan percepatan digitalisasi. Saat ini pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diantaranya Amerika dan Eropa Tengah melambat. Data Bank Indonesia Jawa Barat menyebutkan pertumbuhan PDB Amerika Serikat melambat dari tahun 2021 ke 2023, yaitu dari 5,7 menjadi 0,9. Sedangkan pertumbuhan PDB Eropa melambat dari 5,2 menjadi 0,4 pada rentang tahun yang sama. Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tersebut berpotensi menurunkan permintaan ekspor Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea menyatakan, diperlukan strategi dan inovasi untuk menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk potensi ekonomi dan keuangan syariah. Hal tersebut untuk memperkuat struktur ekonomi domestik. Beberapa tantangan yang kita hadapi sampai dengan akhir 2023 tentu saja perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju yang kami sampaikan tadi tentu akan ada ikutannya terkait dengan permintaan global dan juga kinerja ekspor kita. Kemudian ketergantungan perekonomian Jawa Barat terhadap sektor industri cukup signifikan, sekitar 42,5%, sehingga diskusi yang kita lakukan pada hari ini sangat relevan. Kemudian keseimbangan investasi untuk sektor-sektor yang kita intensif dengan labor intensif, dan juga PR kita bersama adalah resiko rendahnya pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Barat yang hanya tumbuh 2,28%. Terutama ini terkait dengan penyediaan sarana produksi pertanian, khususnya pupuk, dan juga tantangan konektivitas sarana dan infra, khususnya di Jabar Selatan, dan juga percepatan dan perluasan digitalisasi yang tentu saja sangat terkait dengan apa yang menjadi misi Jawa Barat untuk menjadi digital province. Sebagai salah satu cara memperkuat struktur ekonomi domestik, pihaknya pun merekomendasikan agar kinerja sektor industri sebagai penopang perekonomian Jawa Barat. Digitalisasi pun diyakini menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan ekosistem digital. Budi Hartati, Bandung TV.